보았어. 다혜야, 중요하나? 나이 키용아, 알았어. 미안해. 마사 가자, 유. 오케이. karena aku lagi jadi sunwoo, aku mau harus cool kalau masak. Guys, kita mau masak Korean food. Namanya Budajigae. Okay, kita akan bikin sausnya dulu. Ke matanya sungguh gitu ya. Aku sangat fans banget guys sama diri kan strong banget. Sungguh guys. Jadi kekurangan ini harus aku maintain ya biar lebih sesuai karakter. Katanya bukan sunwoo ya, tapi suntuk. Oke, langsung aja. Jadi guys, ini tuh gojigae. Gitu bener gak sih ngomongnya? Yaudah maafin aja ya kalau salah-salah. Ini baunya tuh, bau cabai banget. Tapi sih kayaknya rasanya gak segitunya. Jadi ini lumayan banyak, kalau kita mau bikin sausnya. Tuh, ini aku beli di online shop. Karena kayak gini bingung guys, keluar mau gimana gitu. Empat. Banyak juga ya guys sih. Nah yang lain tinggal dicampur aja nih ya kan. Gula. Terus black pepper. Tau kan di restoran Korea suka ada yang blebeb gitu warna merah. Nah ini. Oke. Ini tiga. Satu. Dua. Tiga. Abis itu ada lagi minyak ikan, ya kan? Minyak ikannya 2 sendok makan. Nah, sebenarnya kan biasa pakai rice wine gitu atau soju, tapi kan karena kan bulan puasa, jadi aku pakainya sirup beras ya. Jadi nanti rasanya kayak pedes-pedes manis gitu kayak barbecue. Ini sebenarnya emang manis sih. Jadi kalau misalnya rice wine-nya 2 sendok makan, ini aku satu nggak peduli. Biar ada rasa-rasa manis dikit aja. Dan ada lagi, nah ini juga apa dari Korea gitu. Ini kedelai gitu guys, tuh. Kedelai Korea. Kayak ini kali ya, apa ya tuh, tauco gitu kali ya. Kita ambil satu aja, satu sendok teh. Nah nanti buat bumbunya. Ini emang medok banget ya. Dan lalu air. Ini airnya ternyata nggak banyak. Habis itu kita aduk. Kalau misalnya nanya, ini apa yang lainnya? Ini sebenarnya buat bahan-bahan pas masaknya nanti. Sebenarnya sama satu lagi sih, belum aku potong aja. Cuman ini kita hancurin dulu supaya dia ngebuan. Ayo, cocok gak? Thank you, gak? Kayak aku mau belajar jadi aktor aja deh. Ini main film sih berapa ya kan? Tapi kan kayak acting, karakter kayak sunwoo gitu kan susah banget. Jadi tuh jadi aku baca-baca di artikel ya, dia jadi sekarang jadi sama satu kelas sama Song Hye Kyo. Oke, tunggu dulu karena kita mau taruh bawangnya. Bawangnya 8 sampai 10. Kita lihat deh nih berapaan sih nih. Kita pakai 10 aja ya. Jangan gitu. Pakai bawang banget rasanya. Aku suka trauma yang tajam-tajam gitu guys. Oke, dengan kekuatan ibu-ibu tiga kali beranak, terbelanglah. Gimana guys, udah dramatis belum? Ayo tebak ya, aku ngomong apa aja ya. Yuri mau? Cie, manggil siapa? Ayo yang kedua. Terus yang ketiga. Cao. Terus yang keempat, temen tadi siapa lagi ya? Siapa namanya tuh? Akyung. Tapi yang ketiga itu kayaknya gak mungkin dipanggil deh. Secara itu kan ekornya. Itu kan cuma acting guys, inget gak usah ngomel-ngomel di Instagramnya dia. Dia kan actor. Soalnya kan di situ kan di World of Married itu kan juga dia jago masak. Jadi siapa tahu aku bisa kayak dia. Si kekuatannya ya guys, jangan nasi. Gimana caranya ngukur tingkat kehalusan bawang? Udah halus apa belum? Raba lah. Jika dia udah seperti pori-pori abis di facial ya, berarti dia udah halus. Oke. Next, kita masukin aja langsung. Kita aduk lagi.
harum banget. Harum banget begini. Nah, next-nya adalah kita potong si doi. Ini aku dikasih tahu ya. Kalau bawang, daun bawang, belah guys. Biar baunya maupun rasanya tuh kayak menyebar gitu apa. Pecah baru udah dipotong. Next, sosis sama tahu. Karena nanti akan kita masukin. Nah, nanti palingan tahunya kita tipisin biar cakep. Dan wah, ada so. Ah, mie aneh. Tau gak sih tadi aku ngomong apa? Ayo belajar loh dikit-dikit ya kan. Kalau tahunya paling ditipisin aja sih. Oke, okay, baik. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Oh ya? Yeah. Cie, dia kayak gitu kalau udah mulai ngancem-ngancem. Like, oh, siap. Oh, jadinya kayak melotot-melotot sakit mata kalau Eke ya. Oke, nanti kita tambahin dagingnya, tapi sekarang kita mulai masuk-masukin. Jadi ini udah kita susun dulu tahu tetahuannya di sini. Karena kan kebetulan ini iniannya dalam tuh. Wajannya dalam. Wajan, mana ada di sana wajan? Kualinya dalam. Tiga juga bisa sih. Ya udah tiga aja. Sini bagian sosisnya. Nextnya aku pakai daging cornet guys. Ini bukan yang kalengan. Ini gampang banget sih. Di sini ada daun bawangnya. Kalau kita suka sarapan-sarapan di hotel ya kan, ada yang namanya baked beans. Berhubung biar seru lagi, udah aku tambahin daging slice biar enak banget. Kenapa tengahnya dikosongin? Karena surprise, tertengah ada bintang tamunya. Tada! Apa sih bintang tamunya? Bintang tamunya tidak lain tidak bukan adalah. Oke guys, ada satu lagi lupa. Jamur kuping, yes. Kalau jamur kuping dipotongnya sesuai dengan bentuk kupingnya, kalau nggak jelek dong. Dan ini bintang tamunya guys, ini bintang tamunya, ini bintang tamunya. Kimchi, kita taruh kimchi di tengah. Ini kimchi udah matang, banyak loh di mana-mana udah dijual kimchi matang yang halal. Nah, ini dia nih yang udah tadi kita bikin. Sementara kita pakai dua sendok dulu ya. Ada yang naruhnya di bawah, dari bawah gitu maksudnya. Dan yang terakhir. Tada! Oke, next adalah ini adalah kaldu ayamnya. Bisa pakai kaldu ayam, bisa pakai kaldu. Tapi kalau daging kan kurang medok ya. Jadi aku tuh lebih sukanya kaldu ayam. Oke. Nah, sementara kita akan masukin dua lagi, tapi nanti ini sambil kitain dulu ya. Sambil kita masak dulu. Nah, tuh di situ. Sambil kita tutup dulu. Ku tak sabar menunggu. Budak juga. Budajigae kurang mie. Nah, mie-nya tambahin kalau udah melembab-lembab guys. Cemplungin. Banyak gak sih guys, aku tuh satu belum pernah ke Korea. Dua, sebenarnya belum pernah nonton drakor sama sekali. Ini adalah drakor pertama aku, The World of the Married. Ah, langsung terhenyut. Langsung jadi Sinwo. Oh, mau apa lagi? Benar, mana tuh? Ah, ini dia, ambilnya. Ini mas, berhubung aku anak keju, aku gak mau satu, aku gak mau dua, ada tiga. Biasanya satu guys, tapi aku maunya tiga, karena aku tuh anaknya keju banget ya. Nanti sambalnya atau sausnya yang udah kita bikin, itu kita simpen juga karena kalau misalnya kurang tinggal kita masukin lagi. Jadi ini sebenernya gak terlalu susah ya kalau dipikir-pikir ya, biar melting-melting tuh kita siram-siram. Jadi aku pindahin guys ke kompor biar lebih cepet matangnya ya kan.
Nanti kalau mau makan baru ditaruh di situ lagi biar kehangatannya tuh stay gitu. Stay ayam apa stay kambing? Butaji kali, bener kan ngomongnya? Siap dimakan ya. Langsung. Aduh nggak tahu lagi, cuma tahu lebih banyak aja lebih keren kan tuh ya. Baiklah kalau gitu, aku mau siap-siap mau makan butaji kali ini. Bangga banget, aku bisa bikin sendiri. Oh my god. Baiklah, ini adalah hasil aku belajar sana sini. Lihat kita itu gitu ya. Pokoknya subscribe, share, comment, like channel aku. Bunyain loncengnya. Tung. Hari ini aku jadi semua. Besok aku mau jadi siapa ya? Kayak ada yang nebak, pokoknya aku jadi siapa, terus masak apa, tungguin ya pokoknya. Like, Miss ID Channel. Duh, bawanya repot nih ya. Oh my god, I'm so proud!